viral video yang menunjukkan cahaya kecil di pagi hari di berbagai media sosial. Cahaya kecil itu disebut-sebut sebagai bintang Turaya. Serta diklaim sebagai pertanda bahwa wabah pandemi COVID-19 akan berakhir, video yang awalnya diunggah ke Twitter dan disebar di berbagai media sosial. Termasuk akun Instagram @neng_update juga diikuti dengan narasi sebagai berikut, Subhanallah. Bintang Turaya di pagi hari. Benar yang dikatakan Rasulullah. Akan habis wabah COVID-19. Apabila ada bintang di pagi hari, itulah bintang Turaya. Alhamdulillah. Habis sudah sakwasanga manusia dengan adanya bukti. Bintang itu disaksikan big orang, namun benarkah cahaya kecil yang tertangkap lensa kamera masyarakat itu adalah bintang Turaya atau Suraya? Menanggapi hal itu, astronom amatir Marufin Sudibyo berkata bahwa cahaya kecil yang beredar di foto dan video itu bukanlah bintang Turaya, bukan bintang Turaya. Kemungkinan besar itu Mars. Kalau benar di foto pada saat pagi hari sebelum matahari terbit, kata Marufin saat dihubungi Kompas.com. Kamis, tanggal 29 April tahun 2020. Marufin pun menjelaskan apa itu bintang Turaya yang mungkin dimaksudkan oleh netizen tersebut. Dia berkata bahwa bintang yang dimaksud mungkin adalah bintang Suraya atau Atsuaya yang merupakan nom. Enklatur Arab untuk Pleiades, secara astronomis ia. Bintang Suraya. Dikenal sebagai Pleiades atau Messier 45. M45. Jelas dia pada saat ini. Pleiades masih berada di langit barat. Tepatnya di bawah Venus, oleh karena itu. Secara teknis Pleiades akan bisa dilihat setelah terbenamnya matahari. Meski kedudukannya yang sangat rendah akan membuatnya sulit untuk diamati secara langsung, Pleiades akan berada di langit timur mulai pertengahan Juni mendatang. Tatkala terbit lebih dulu ketimbang matahari, ujar dia, 5 fakta bintang Suraya. 1. Bukan bintang, melainkan sebuah gugus bintang terbuka yang beranggotakan sekitar 1000 bintang yang saling terikat secara grafik. Bintang muda, mayoritas bintang dalam gugus ini merupakan bintang muda atau bintang biru, dengan temperatur permukaan rata-rata jauh lebih panas ketimbang matahari. 3. Berjarak 440 cahaya bintang Suraya ini merupakan bintang yang jarak rata-ratanya adalah 440 tahun cahaya dari bumi. 4. Bintang tujuh darah, bintang ini dikenal juga sebagai Seven Virgin atau tujuh darah. Karena secara kasat mata terdiri atas tujuh bintang yang saling berkumpul menjadi satu. Tepat di sisi barat rasi bintang Taurus, Al-Quran menyebut bintang ini dalam satu suratnya yaitu surat An-Najm, tutur dia. 5. Dikaitkan dengan banyak kisah daerah, bintang Suraya banyak dikaitkan dengan legenda-legenda manusia. Di Jawa. Misalnya. Bintang ini dikaitkan dengan legenda Jaka Tarub dan tujuh bidadari yang turun dari langit. Marufin juga berkata bahwa bintang Suraya membentuk salah satu entitas budaya Jawa melalui tari Bedaya Ketau. Ang yang melambangkan tujuh bintang. Serta berguna pula bagi dunia pertanian sebagai penanda masa kapitu, sementara itu orang Jepang menyebut bintang ini dengan Subaru dan menjadi perlambang dalam banyak hal. Kompas.com, jadi bagaimana menurut Anda? Yeah.